Untuk firingnya seperti ini. Halo Sobat Rappers, balik lagi di Rahaditya Channel. Di video kali ini kita akan kembali lagi untuk membahas dan mereview sebuah liquid, di mana liquid yang akan kita bahas kali ini memiliki flavor yang cukup unik. Jadi ini dia, Lemon Cookies by Goki Juice. Tapi sebelumnya, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol merah pada bagian bawah video ini beserta loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan bisa upload video setiap harinya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Belum melakukan puff dan beberapa tes, mari kita melihat packagingnya terlebih dahulu. Oke, jadi untuk packagingnya seperti ini. Dia dikemas dalam satu buah box berwarna putih seperti ini, dan di depannya ada bacaan lemon cookiesnya, di bawahnya ada deskripsi gambarnya, cookies dan lemonnya. Untuk di bagian sampingnya ada peringatan, ada EET, VGPG-nya 70:30, komposisinya, di bawahnya ada Goki Ajuice dan di bawahnya lagi ada Goki Distribution. Jadi di sini Goki Ajuice ini langsung mendistribusikan produknya sendiri, MFD, dan di bawahnya ada pilihan nikotinnya, di bawahnya ada size-nya 60 mili, ada Instagram-nya Goki Juice, ada Instagram distribution-nya juga Goki Distribution. Dan di bawahnya ada diproduksi oleh CV Karya Jatimas Jaya, Jawa Tengah. Untuk packaging boxnya seperti itu, sekarang mari kita langsung buka. Ini bagian dalamnya. Dia dikemas dalam satu buah botol kaca berwarna bening seperti ini, dengan desain di sini berbeda dengan di boxnya. Untuk bagian depannya ada bacaan lemon cookies dengan ada aksen garis-garis di atasnya. Untuk bawahnya ada deskripsi gambarnya, lemon dan cookies. Untuk di sebelahnya lagi ada peringatan, ada EET, VGPG-nya lagi, komposisinya. Di bagian sampingnya ada Goki Ajuice, ada Goki Distribution, size 60 mili, dan nikotinnya. Ada Instagram-nya lagi dan diproduksinya lagi. Oke, mungkin untuk botolnya desainnya seperti itu. Dan sekarang mari kita langsung coba liquid ini, flavor bagaimanakah yang dihasilkan dari liquid lemon cookies by Goki Ajuice ini. Oke, jadi untuk packagingnya kurang lebih seperti itu. Dan sekarang mari kita hirup aromanya terlebih dahulu, flavor bagaimanakah yang dihasilkan dari liquid ini. Oke, jadi saat saya menghirup aromanya di sini, flavor yang keluar itu dominan ke lemonnya, dan saat saya jilat itu flavor yang keluar dominan ke lemon cookiesnya. Jadi lemon dengan si cookies itu sudah menyatu, teman-teman. Dan sekarang mari kita langsung puff. Untuk settingan saya kali ini, saya menggunakan mod iJoy Shogun RDA Reload X RDA by Reload Vapor JSA. Coil saya menggunakan fuse clapton dari Desire Wire, dan kapas saya selalu menggunakan Holy Fiber dari Holy Juice Lab. Kita teskan dulu. Untuk firingnya seperti ini. Kita teteskan lagi. Jadi sebelumnya di sini hanyalah pendapat pribadi saya, dan apa yang kalian rasakan nanti belum tentu 100% sama dengan apa yang saya rasakan di sini, karena setiap orang memiliki lidah dan selera yang berbeda-beda. Mari kita langsung puff liquid Lemon Cookies by Goki Ajuice. Oke, akan saya deskripsikan sebaik mungkin dan sejujur mungkin di sini buat kalian. Jadi saat di inhale itu lemonnya lumayan kerasa, dan saat di exhale itu lemonnya dan cookiesnya sudah menjadi satu, dan di aftertaste lemonnya makin tipis dan cookiesnya yang makin berasa.
Untuk tingkat kemanisannya di sini tidak oversweet, tingkat nikotinnya di sini menurut saya itu ada di tingkatan normal, masih ada garukan sedikit di sini. Jadi mereka tidak pelit dengan nikotin walaupun harganya hanya 130.000. Apakah liquid ini cocok dijadikan untuk daily liquid? Kalau menurut pendapat saya pribadi, liquid ini sangat cocok dijadikan daily liquid karena flavor yang dihasilkan di sini lumayan enak dengan lemon cookiesnya, dan untuk nikotin menurut saya ini sangat pas di 3 mg-nya, dan untuk tingkat kemanisannya di sini tidak oversweet, jadi aman untuk kapas dan koil kalian. Buat kalian yang penasaran sama produk ini, saya sudah taruh link pembeliannya di deskripsi dengan harganya, kalian bisa cek di sana. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada yang kurang jelas, saya selalu mengutamakan kalian. Buat kalian selalu berdiskusi di kolom komentar, dan pastinya akan saya balas persatu persatu. Terima kasih telah mensupport channel ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you!